Ya, kami terlebih dahulu ingin ke Pak Hamdan Zulfa. Pak Hamdan? Ya. Ya. Pak Hamdan, tapi ketika Anda menjadi Ketua MK pada zaman Anda, apakah pernah juga menghadapi mungkin kasus serupa, ada hal yang ditolak oleh pihak termohon dan juga pihak terkait dari permohonan yang direvisi? Sering kali, tapi bukan dalam kasus Pilpres ya. Seingat saya dalam kasus pilkada banyak sekali hal seperti ini. Karena itu biasanya kita berikan kesempatan untuk menyampaikan, tentu nanti dengan alasan-alasannya mengapa dia mengajukan perbaikan dan apa alasan-alasan hukumnya. Tentu di sana nanti akan dilihat perdebatannya. Pada sisi lain, termohon juga harus diberikan kesempatan yang cukup untuk memberikan penjelasan bahwa penambahan-penambahan permohonan itu adalah sesuatu yang tidak dibenarkan. Dengan dasar apa, biarkan nanti termohon dan pihak terkait memberikan penjelasannya. Dari dua perdebatan ini, hakim bisa memutuskan dalam sidang selanjutnya apakah penambahan-penambahan dalam permohonan itu akan dilanjutkan pemeriksaan dalam persidangan atau kembali kepada permohonan yang awal. Nanti biarkan proses ini berjalan, hakim yang nanti akan menilai pada sidang selanjutnya. Bisa juga terjadi bahwa pengadilan akan memutus itu nanti pada bersamaan putusan akhir. Apakah penambahan-penambahan itu dinilai atau tidak, bisa juga pada putusan akhir. Jadi proses yang sering saja terjadi dalam dunia peradilan. Ini namanya conflict of prosedur yang bisa terjadi dalam proses persidangan. Pada umumnya bisa diputuskan pada saat itu juga, atau hakim akan memberikan pertimbangan-pertimbangan tertentu dan menyampaikan secara lisan apa yang menjadi sikap dan putusan hakim, dan bisa juga diputuskan pada bagian akhir tentang masalah yang dipersoalkan itu. Okay. Pak Hamdan, ini hal yang sering saja terjadi dalam dunia peradilan. Jadi tidak ada suatu hal yang luar biasa. Ya. Tidak ada suatu hal yang luar biasa. Tapi kita tarik flashback dulu Pak ke 2014 ketika waktu itu Bapak juga memimpin sidang di Mahkamah Konstitusi gugatan Pak Prabowo dan Pak Hatta pada saat itu. Apakah permasalahan mengenai penambahan gugatan pada saat itu juga terjadi, dan bagaimana treatment pada saat itu Pak? Makanya tadi saya sampaikan, saya lupa apa itu ada apa enggak. Yang ada dalam pilkada-pilkada banyak sekali hal yang seperti ini terjadi. Treatmentnya berikan kesempatan nanti kepada termohon dan pihak terkait untuk memberikan penjelasan dan menyampaikan alasan-alasan hukumnya bahwa mereka menolak penambahan-penambahan baru itu, tentu berdasarkan alasan-alasan hukum yang ada. Nanti hakim yang pertimbangkan dari dua pandangan pemohon, termohon dan pihak terkait ini yang bisa diputuskan sedang dalam proses atau diputuskan pada putusan akhir apakah penambahan itu bisa dibenarkan atau tidak. Dalam kondisi seperti apa penambahan mungkin bisa dibenarkan atau tidak dibenarkan Pak Hamdan, sepengalaman Anda? Ya tentu nanti dasar-dasar hukumnya kembali kepada undang-undang dan hukum yang berlaku. Undang-undangnya mengatur apa nanti. Jadi gitu. Ini perdebatan di pengadilan itu, masing-masing para pihak itu akan mengajukan pasal-pasal yang menjadi dasar dia mengajukan pendapatnya. Yaitu nanti hakim berada di tengah-tengah memutuskan yang mana yang bisa dibenarkan gitu. Oke. Pak Hamdan, satu lagi. Kalau boleh memperbandingkan Pak, permohonan 2014 ketika waktu itu Pak Prabowo dan Pak Hatta dan permohonan Pak Prabowo Sandiaga saat ini, ada signifikansi yang berbeda nggak Pak? Saya jujur, saya tidak memantau permohonan ini sama sekali. Saya tidak memantau permohonan apa pada hari ini, karena saya pada hari ini tidak sempat membaca berita. Tadi saja diinformasikan mengenai subjek persoalan ini. Jadi apa yang dimohonkan baru dan lain sebagainya, saya jujur saya tidak tahu. Jadi saya tidak bisa membandingkannya.